Yo, welcome back to my channel Sukrilahi Pratama. Oke, teman-teman ya. Alhamdulillah di pagi hari ini gitu ya, setelah kemarin kita deg-deg ser setelah melihat video vlog Vicky di Turki di part ketiga, walaupun belum selesai juga kan, masih penasaran juga sebenarnya. Nah, hari itu kita mendapat kabar berita baik lah gitu. Alhamdulillah gitu. Di mana Vicky menjadi salah satu nominasi konten kreator digital terfavorit di salah satu stasiun TV lah gitu ya. Dan ini adalah saat kita teman-teman ya, saat kita untuk menunjukkan betapa besarnya support kita kepada Vicky tentunya. Intinya itu kita, aku mau ngajak kalian buat bantuin Vicky dalam memenangkan nominasi ini gitu. Semoga aja teman-teman ya, karena di sini kita bisa lihat saingan Vicky tuh di dalam memperebutkan menang itu nggak mudah teman-teman. Ada nama besar kayak Atta, Gadgetin, Mak Betty dan Ria Ricis. Ini orang-orang yang memang udah lama terkenal lah di Indonesia teman-teman. Siapa sih nggak kenal mereka berempat gitu. Dan Vicky datang menjadi salah satu dari mereka. Cuman butuh waktu kurang lebih 1 tahun kemarin buat viral. Dia sekarang udah menjadi salah satu nominasi konten kreator terfavorit gitu. Ini sebuah pencapaian yang sangat baik tentunya teman-teman ya. Dan ini tuh sangat membuat bangga orang tuanya pastinya. Di sini kita juga bisa melihat ucapan terima kasih dari Bunda Eva untuk Vicky, untuk para yang mendukung support Vicky tentunya, buat saudara dan buat keluarganya Vicky. Nah, jadi bagaimana sih cara kita mensupport Vicky? Nih, di postingan Bunda Eva tuh udah dijelasin teman-teman ya. Nah, ini dia. Pertama, download dan buka aplikasi RCTI Plus. Habis itu, pilih banner Content Creator Awards 22. Baca syarat dan ketentuan. Terdapat 10 kategori nominasi dan pilih kategori Content Creator dan nominasi yang ingin kamu vote gitu. Ini periodenya tuh sebulan ya teman-teman ya, dari 26 Agustus sampai 25 September. Satu kali vote tiap hari. Jadi setiap hari tuh kita nge-vote sekali teman-teman ya, satu akun. Jadi kalau kalian punya 10 akun, gas 10 akun gitu. Asik. Nah, ini pertama kalian bisa langsung masuk ke Play Store. Kalian bisa langsung klik RCTI aja. Ntar langsung diarahin ke sini. RCTI Plus. Karena aku udah download, jadi aku bisa langsung masuk. Nah, nanti sebelum tampilannya kayak gini, kalian itu pasti akan disuruh untuk registrasi dulu. Jadi, silahkan registrasi melalui nomor HP atau email kalian nantinya. Nah, setelah kalian masuk ke aplikasi ini, langsung kalian cari, scroll aja ke bawah. Scroll terus, mana ya? Ah, ini dia nih. Ini dia, voting untuk video Content Creators Award 22. Nah, setelah kalian dapat bannernya, langsung aja klik. Nanti akan diarahin kayak gini. Vote now. Nah, ini banyak nih. Musik, otomotif, musik lokal, satwa, kecantikan, kuliner, banyak gitu. Nah, setelah kalian masuk ke sini, langsung aja pilih konten kreator digital terfavorit. Nah, ini dia nih. Ada nama besar Atta Halilintar, Gadgetin, Ria Ricis, Mak Betty. Nah, di sini ada babang tampan kita, sang buaya internasional yang kalian kenal lah gitu ya. Kebanyakan orang kenalnya dia tuh buaya internasional gitu. Nah, yang baru saja menemukan cintanya. Asik lah. Nah, ini max vote tuh 1 kali sehari. Langsung di vote. Saya bukan robot, saya biawak. Nanti kita bakal disuruh buat ngisi ini. Mana lagi jembatan nih? No jembatan no. Oke. Jadi itu bisa dibeli juga ternyata ya buat votingnya. Hari ini aku udah selesai ngevote 1 kali. Besok aku bakal ngevote lagi. Nah, bagaimana dengan kalian? Intinya nih, periodenya dari tanggal 26 Agustus tanggal 2 jam 4
sampai 26 Desember, 25 Desember. Waduh. Kok di sini udah bisa ngevote ya? Enggak tahu lah ya. Mungkin dikit error. Intinya kita harus support apapun kegiatan Vicky, teman-teman ya. Nah, dan sekarang kita udah kembali lagi di Instagramnya Vicky. Jadi gimana nih? Aku mau nanya dulu, gimana perasaan kalian setelah mengikuti sedikit banyaknya vlog part 2 ini? Apakah kalian merasakan apa yang saya rasakan? Asik. Maksudnya tuh, apakah kalian itu juga deg-deg ser gitu ketika melihat konten Vicky dengan Tukba? Karena pastinya gitu, konten mereka ini sangat dinanti-nanti ya. Banyak orang yang menanti video mereka karena gimana ya, keuuan mereka itu gitu. Dan buat yang nanya, bang, kan ada tuh yang ngechat tuh ya, tolong take down dong video yang barusan lu upload gitu. Gini ya brother ya, aku itu bukan orang pertama yang membuat video itu, dan aku bukan orang satu-satunya membuat video itu. Itu kan ibaratnya analisa aku ya, analisa aku kalau masalah chatannya. Dan itu tuh orang udah ngupload dari jam 9, sekitar jam 9:30 atau jam 10 malam tadi orang udah pada ngupload, dan aku baru ngupload jam 8 pagi, dan video aku yang kalian suruh hapus. Why, teman-teman? Why gitu. Saking banyaknya orang yang ngupload dari jam 9:30, kenapa harus aku yang kalian suruh hapus? Padahal mereka yang beritanya, cok, aku cuma ngikutin alurnya. Mereka udah banyak yang bikin, ya udah aku bikin, ngikutin gitu aja. Ya wes lah gitu. Tiap orang punya pendapatnya masing-masing, punya pola pikirnya masing-masing. Ya intinya kalau memang nantinya tuh harus dihapus, ya aku bakal hapus. Namun saat ini aku lihat masih banyak yang upload, makanya aku masih diamkan. Oke, buat para teman-teman lainnya, kalau harus hati-hati gitu ya dalam kayak nonton videonya Vicky gitu, karena jujur aja aku ngerasa mulai ada orang-orang yang tidak menyukai nama Vicky mulai naik, sehingga dia berusaha menyerang konten kreator yang mereaction bahkan menviralkan Vicky lagi. Itu di beberapa orang yang apa ya, membuat konten tentang Vicky, aku lihat ada orang itu, kumpulannya lah gitu, kayaknya sebuah organisasi atau segala macam, terserah lah. Intinya harus tetap berhati-hati dan kita harus fokus mensupport Vicky. Sip. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini. Semoga video ini menghibur teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.